Sosial media, games, dan berbagai kegiatan yang kita lakukan seringkali membuat kita sibuk hingga tidak memprioritaskan Tuhan. Atau bahkan di dalam keseharian kita mencoba berusaha menggunakan kekuatan, pikiran, mengandalkan orang-orang terdekat. Tapi ketika lagi ada masalah, kita menghadapi tekanan hingga konflik dengan teman, keluarga, dan lain-lain, kita mulai merasa mentok atau merasa putus asa yang akhirnya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan melebihi teman-teman kita, sosial media, atau orang-orang di sekitar kita. Coba kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita, kita gunakan untuk apa aja sih? Apakah kita menggunakan itu untuk mencari Tuhan? Atau malah lebih banyak kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri, bahkan kesenangan sesaat. Firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 6, Tuhan berfirman, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Mengapa kita perlu mencari Tuhan? Sebab kita membutuhkan campur tangan Tuhan untuk membawa kita setiap hari ke dalam setiap rencana-rencananya Tuhan. Selama kita menjalani hari demi hari, baik di sekolah, di lingkungan keluarga, rumah pastinya, setiap kita itu menghadapi masalah atau tekanan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa sesungguhnya kita adalah makhluk yang sangat lemah, sangat rentan, tidak sempurna, sering melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa, dan kita seringkali kecewa, mudah sakit hati, mudah menyerah, mudah putus asa, mudah terbawa emosi, marah-marah mungkin, meninggalkan, dan bahkan mudah melupakan kebaikan Tuhan. Di saat kita lagi gak bisa mengandalkan siapapun, saat itu kita sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita perlu campur tangan Tuhan di setiap area kehidupan kita, dan ketika kita datang berserah, meminta, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan nuntun kita dan memberikan kita hikmat agar kita bisa menghadapi dan melewati setiap hal yang sulit. Ini waktunya kita mulai memprioritaskan Tuhan. Tuhan aja lebih dahulu loh memprioritaskan kita. Jadi ingat, jangan cuma habiskan waktu untuk main game, sosial media. Boleh gak sih? Boleh, tapi jangan kebanyakan. Tapi kita harus juga membangun hubungan dengan Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan itu rindu banget kita bisa dekat sama Dia dan mengalami kasih-Nya setiap hari. Terus gimana caranya kita untuk bisa mencari Tuhan, melekat dan mendekat sama Tuhan? Sesimpel kita ngobrol dengan Tuhan melalui doa dan membaca, serta merenungkan firman Tuhan. Karena kita jadi mengetahui setiap hari bahwa rancangan Tuhan itu ada buat diri kita. Seperti tertulis di dalam firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8-9. Tuhan berfirman, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku." Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan Tuhan di hidup kita adalah rancangan yang membawa hari esok penuh harapan. Rancangan yang membawa kita untuk menjadi terang Tuhan dari setiap potensi atau talenta yang Tuhan berikan. Ini saatnya, kamu, termasuk aku juga, kita semua membuka hati, datang sama Tuhan Yesus. Dan membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi setiap hari.